Aksinya. Bang Atta, gak usah dibahas. Kita Bang Atta mau ngasih sesuatu juga buat aku mana? Hai semuanya, balik lagi di YouTube channel aku Eris Karen Family. Buat semuanya jangan lupa subscribe. Hari ini pokoknya aku agak deg-degan juga sih, karena akhirnya hari ini aku rencananya pengen main ke rumah Ricis. Tapi sebelum itu aku pengen bikinin sesuatu yang spesial buat Ricis, ya, namanya bitter balen. Nah, pokoknya semoga Ricis dan teman-teman aku suka, karena aku gak cuma sendiri, aku juga bareng sama Marsha, terus bareng sama Nina. Jadi pokoknya rame-rame kesana. Terus habis di sana nanti aku pengen minta Ricis cobain, enak gak sih masakan aku? Aku deg-degan, berbeda di sana juga aku bakal dikerjain kan. Waktu itu aku di challenge untuk jadi mermaid. Aduh, gimana ya di sana ya? Tegang, bingung. Nah, buat yang penasaran seperti apa sih bitter balen, ini aku bikinnya, bahan-bahannya adalah aku bakal tunjukin satu-satu. Sorry ya kalau ada yang keskip. Yang pasti pakai daging cincang. Aku biasanya pakai beef. Daging sapi, tapi kalian kalau nggak suka daging sapi, kalian bisa pakai daging ayam. Sebenarnya kalian bisa pakai sayur. Yang untuk vegetarian bisa pakai sayur-sayuran, terus bisa pakai makaroni apapun yang kalian suka. Terus habis itu aku pakai bawang bombay, ada tepung terigu, susu, terus ada tepung panir, tepung roti ini. Terus habis itu apa ya, udah sih kayak di mix jadi satu. Step-stepnya nanti tapi aja aku bikin blender. Video spesial aja ya, satu video. Jadi adonan nih tinggal digulung doang, jadi nanti bulat-bulat gitu. Guys, ini udah jadi. Ini adonannya tinggal dibulat-bulatin, masukin ke telur, terus abis itu masukin ke tepung panir. Hai, balik lagi sama aku. Jadi akhirnya sudah selesai masaknya. Tadi aku udah masak bitter balen. Aku mau tunjukin nih sama kalian, karena tadi aku proses bulat-bulatnya lumayan lama kan. Dan ini biar apa? Biar enak nanti panas-panas makannya, jadi aku nanti gorengnya sana aja. Tuh, jadi seperti ini, guys. Sampai juga di depan rumah Ricis, nanti yang akan turun mau bagaimana ikutin terus kegiatan aku, oke? Gak apa-apa, justru aku juga punya hadiah nanti. Oh gitu, apa tuh? Hai, Barmi. Ayo masuk. Sini aja. Di sini aja. Aksinya. Selamat datang di rumah Ricis. Hai, ini buat kamu. Bisnis kecil-kecilan aku buat cemilan ya. Kalian nanti harus liatin aku coba, aku mau asemer pakai ini. Spesial buat kamu. Gak apa-apa, biasa Atta Halilintar. Atta Gawe. Tunggu ya guys, aku lagi nge-vlog dulu sama satu. Aku duduk di sini ya. Aku ada di dua. Aduh, tamunya banyak. Aku ada di dua vlog. Guys, hello. Wow. Kalau ketemu kita kameramen. Ya. Yeah. Kenalan dulu sama yang ini. Atta Kawe. Ganti benar. Ganti benar. Gabe.
Aku pikir itu Atta loh tadi. Eh, baju kita sama warna. Ada apa di balik kamu? Gantian bajunya. Ya, kok sekarang kenapa kakak Aris? Katanya kamu cinta matinya aku. Enggak lah. Dia yang pertama jadi jangan mau perempuan gak mau jadi yang kedua. Tau gak? No. Gak boleh kayak gini. Aku gak mau. Tapi kamu tau gak kok bedanya kamu sama gitar ini? Apa? Gitar ini hanya bisa menyanyikan dengan melodi. Tapi kalau kamu diiringi dengan masa depan aku. Gak nyambung ya? Mohon maaf netizen yang berbahagia. Agak sedikit kaget ya baru masuk ke rumah Ricci. Ini namanya adalah rumah konten kreator. Setiap kita ada 24 jam begini. Lucu lucu. Siap-siap ya kak? Iya punya punya. Tapi aku punya kado buat Karis kak. Sekarang banget nih. Aduh mau ngasih apaan sih? Tapi berhubung aku kedatangan Karis kak, aku punya kado buat dia. Yeay aku bawa bunga buat Karis kak dan teman. Iya. Nanti nonton vlog lengkapnya. Kamu romantis sekali sih. Pasti walaupun aku romantis tapi aku tetap jomblo. Jomblo. Walaupun aku romantis tapi aku tetap jomblo. Jomblo. Bang Atta, kata Bang Atta mau ngasih sesuatu juga buat aku mana? Mungkin saat ini aku belum bisa memberinya, belum bisa membagikannya. Tapi? Tapi lihat satu hari ke depan, aku pinang kau dengan bismillah. Assalamualaikum. Kenapa? Dingin sekali ini ada apa ya, Ma? Kenapa dingin tuh? Didingin sama siapa kamu? Hai. Oh, yang cakep aja langsung. Hai. Ini bisa jadi mermaid, ini bisa jadi anak-anakan kita tuh. Oh. Ada tuyul ya. Ada tuyul satu. Eh kita kedatangan juga. Ada satu lagi ini teman aku. Wow. Ada kakak Mas. Aku baik-baik saja. Ya Allah ada si Dedi. Ini aneh banget loh. Ih aku enggak nyangka banget. Iya. Aduh. Siapa ya aku? Kepala gua pusing. Kita live di 5 stasiun TV. Ya Allah, ini anak lu. Coba kamu latihan dulu dong. Gak apa-apa. Emang suasananya kalau di sini dingin banget. Lucu ya. Terima kasih banyak. Kenapa Yuyun? Dingin pusing. Bukan pusing apa-apa. Ini AdSense bagi 5. AdSense bagi 5 channel. Duanya belum cair mau dibagi-bagi. Nambah lagi jaganya. Ini bukan apa. Coba kamera coba lihat ini. Coba kamera lihat-lihat. Jadi hari ini rumah Ricis kedatangan mereka-mereka ini ya. Gabel langsung gak berkutik. Ini apa? Ini ada deh. Apa tuh? Oh, itu ada Renana. Renana. Namanya Renana, The Real Banana Chip. Mukanya. Itu apa? Coba, boleh gak? Bisa? Punya Kak Iris kanan-kanan. Kak Iris ada yang asik. Ada yang coklat, ada yang madu, ada yang cheese. Enak banget emang Renana tuh. Yes. Semuanya harus cobain ya. Nanti kalau mau beli di mana tuh kak belinya? Belinya aku jualnya online di Instagram @rain.nana. Tuh beli sekarang juga yang borong karena mulai hari ini setiap rumah Ricis dari kakak Rizka Renana. Ada sekarang mau minum apa? Apa aja? Ini jangan kita minum, mau kasih kas ya. Di rumah Rizky sini, semuanya ngambil sendiri. Iya, self service. Karena baru pada pulang dari Korea, jadi gila-gila self service. Oh, gitu. Iya, nggak apa-apa kok. Kira yang tadi ditawarin ada sebenarnya, gitu. Iya. Jadi jangan berharap di sini ditawarin enggak. Oh, jangan manja tamu ya. Jadi duduk sendiri. Gitu. Ya. Saya mau ambil minum dulu ya. Oh, coba ya. Kita lihat dalam diminum di mana ya. Ayo kita lihat. Mbak. Nggak apa-apa, ini keliling. Lah, katanya kan self service kan. Kita wisata rumah Ricis. Oh iya. Ini kan pertama kali aku kesini ya. Ini pertama kali lo aku jadi tamu harus self service ya ngambil minumnya. Waalaikumsalam, ini tim aku nih. Iya, tuh. Ngambilnya yang gampang-gampang aja ya. Saya bongkar aja kulkasnya ya. Aku bongkar ya. Jadi ini. Saya mau KKN di sini ya. Iya, boleh.
jangan bahas kakak ini kan. Sorry, keceplosan.